Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Doa saya agar firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini mengubah hidup kita, membawa kita makin dekat kepada Tuhan, dan membuat kita mengalami kasih setia, anugerah, kebaikan Tuhan. Sudah bangun semuanya? Atau mungkin baru pulang kantor? Atau mungkin saudara lagi di mobil? Lagi di mobil hati-hati ya saudara ya, dengerin firman, tapi jangan sampai, ya mohon maaf, jangan sampai kecelakaan tolak dalam nama Yesus. Alangkah baiknya sebelum ngapa-ngapain dengar firman dulu. Tapi ya kalau waktunya gak ada, yang penting dengar firman. Dan saya berdoa firman ini boleh menjadi kekuatan buat saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Nostalgia, itu tema kita pada hari ini. Nostalgia. Saya tidak bermaksud membawa saudara mengingat kenangan-kenangan dengan mantan terindah saudara. Kalau dia terindah, kenapa harus putus kan gitu ya. Saya tidak bermaksud adalah untuk membawa saudara mengingat kepada hal-hal yang buruk di masa lalu. Tetapi saya mengingat seorang kakek-kakek yang termenung memandang foto seorang wanita muda. Saya pikir itu anaknya, cucunya, ternyata itu istrinya waktu pada muda. Dan kakek tersebut mengingat betapa bahagianya ketika mereka masih muda, ketika mereka menikah bersama, dan ketika mereka bersama-sama menghadapi kehidupan ini. Dan sekarang istrinya sudah tidak bersama dengan kakek tersebut. Sang kakek hanya bisa bernostalgia dan menahan rasa rindu terhadap istrinya. Nostalgia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerinduan pada sesuatu yang sangat jauh letaknya atau yang sudah tidak ada lagi. Firman Allah mengatakan dalam Yeremia 2 ayat yang kedua, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Kita diperlihatkan oleh Tuhan Allah kita bahwa Tuhan sedang bernostalgia dengan bangsa Israel dulu. Ketika bangsa Israel begitu mengasihinya, Tuhan seakan-akan sebagai seorang pria yang teringat dengan cintanya, dengan pasangannya yaitu Israel. Dia mengatakan, aku teringat pada kasih pada masa mudamu, kepada cintamu pada engkau masih jadi pengantin. Allah mengingat bagaimana dulu Israel begitu mencintainya. Allah mengingat bagaimana dulu Israel begitu mengikutinya. Bahkan di padang gurun sekalipun Allah mengingat bahwa Israel mengikuti dia. Allah merindukan cinta mula-mula Israel. Allah merindukan cinta pertama Israel kepada Allah mereka tersebut. Kondisi umat Israel pada Nabi Yeremia tersebut sangat lapar. Karena mereka bukan saja tidak mengingat Tuhan, bukan saja tidak mencintai Tuhan. Cinta mereka sudah mulai lenyap karena mereka mulai membangun atau mendirikan ilah-ilah lain, bukit-bukit persembahan dewa-dewa di bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka sudah mengabaikan firman Tuhan, bahkan tidak ada lagi orang yang mencari Allah. Hukumnya diabaikan, bahkan termasuk para imam melupakan Allah mereka. That's why Allah berkata, Allah bernostalgia. Karena umatnya tidak lagi mencintai dia seperti dulu kala. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah nostalgia Allah terhadap umat Israel di zaman Nabi Yeremia juga menjadi nostalgianya pada hari ini kepada kita? Apakah mungkin Allah juga berkata kepada kita, aku ingat dulu kamu sungguh-sungguh cari aku. Aku ingat dulu kamu bangun pagi baca firman cari aku. Aku ingat dulu kamu ke gereja cari aku dengan semangat. Aku ingat dulu kamu melayani aku dengan sukacita. Aku ingat bahwa dulu bagi kamu, aku Tuhan yang terpenting. Atau jangan-jangan saudara juga merindukan dirimu yang dulu. Jangan-jangan saudara rindu dirimu yang dulu walaupun kau bukan, belum punya posisi, belum punya pekerjaan, masih bukan siapa-siapa. Tapi cintamu sama Tuhan membara. Cintamu sama Tuhan sangat amat sangat luar biasa. Mungkin saudara tidak berlutut kepada berhala lain seperti Nabi, seperti bangsa Israel. Tapi saudara mungkin menduakan dia dengan pekerjaan.
Mungkin saudara tidak melakukan ketidakadilan yang begitu mengerikan seperti bangsa Israel. Tapi mungkin kau sudah meluangkan waktumu sama Tuhan. Apakah kita masih mencari Tuhan seperti sedia kala? Apakah kita masih mencintai Tuhan seperti dulu kala? Apakah cinta kita kepada Tuhan sudah mulai padam? Atau cinta kita kepada Tuhan justru makin membara? Saudara-saudara terkasih, mari berbalik kepada Tuhan. Karena Ia Allah yang senantiasa merindukan, menunggu kita untuk berbalik kepada-Nya. Kisah anak yang hilang, papanya yang menanti anaknya. Saya teringat mama saya pernah bilang sama saya, aku ingat waktu kamu masih kecil, Bontot. Kamu begini, 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 begini. Ingatan mama saya kepada masa kecil saya membuat saya menyadari bahwa saya berhutang banyak kepada mama saya. Mari kita mengingat Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menaruh setiap saudara dan saya ada di posisi yang tidak pernah kau bayangkan. Adakah cinta kita mulai lenyap? Adakah kasih mula-mula kita mulai hilang? Adakah kita tidak lagi mengasihi Dia seperti sedia kala? Wahyu 4 ayat yang kena mengatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sempurna. Sebab itu ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Dari seluruh kisah cinta di muka bumi ini, kisah cinta antara kita dengan Tuhan adalah kisah yang paling layak untuk diperjuangkan. Dari seluruh perjuangan untuk mengenal orang lain, berjuang untuk mengenal Tuhan adalah sebuah perjuangan yang paling layak untuk diperjuangkan. Apakah Tuhan bernostalgia kepada saudara? Apakah Tuhan ditatanya berpikir, aku mengingat engkau ketika engkau masih sungguh-sungguh mengikuti aku. Ketika engkau masih sungguh-sungguh mencintai aku. Kalau engkau mendengar firman ini dan engkau berkata bahwa memang kau orangnya, mari berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap keberadaanmu. Dengan seluruh kehidupanmu. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara. Tulis kolom komentar. Apakah Tuhan bernostalgia kepada saudara? Kalau iya, bilang Tuhan aku dengar firman-Mu dan aku mau kembali. Kalau tidak, bilang puji Tuhan. Aku tetap mengiring Tuhan sampai hari ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa bagikan sebanyak mungkin kebaikan ini. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dan dengan segenap. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari bawa hatimu, bawa imanmu sama Tuhan. Ku renungkan firmanmu siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dengan lembut sama-sama kita bilang sama Tuhan, kurenungkan firman, kurenungkan firmanmu siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dari semua hubungan, dari semua kisah cinta, kisah cinta kita dengan Tuhan adalah kisah cinta yang paling layak untuk diperjuangkan. Tuhan Yesus mengasihi saudara.